Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para saudara sekalian, kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu untuk kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Dan indikator pencapaian kompetensi yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Adik, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kombinasi. Minggu lalu kita sudah sampai materi terakhir adalah permutasi. Kalau permutasi minggu lalu kita pahami adalah sebuah aturan pengisian tempat dengan memperhatikan urutannya. Sementara kombinasi bisa kita lihat di sini adalah aturan pengisian tempat dari N unsur yang tersedia dipilih K unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Yang perlu kita garis bawahi adalah tidak memperhatikan urutan. Melalui contoh berikut dapat kita bedakan antara permutasi dan kombinasi. Contoh, dari 4 huruf yang tersedia, katakanlah N-nya itu A, B, C, D, akan kita pilih atau akan kita ambil 3 huruf yang berbeda. Maka untuk kombinasi kita simbolkan C4,3, di mana 4 adalah unsur yang tersedia atau N, dan unsur yang diambil atau dipilih adalah K, atau dalam simbol lain juga boleh R, itu adalah 3. Maka kombinasi susunan aturan pengisian tempat tidak memperhatikan urutan hanya akan tersedia 4 cara. Itu susunan pertama ABC, kedua ABD, ketiga ACD, dan yang keempat BCD. Sementara untuk permutasi dengan memperhatikan urutan yang berbeda, maka akan kita lihat bahwa ABC dengan ACB dua susunan yang berbeda. Mengapa? Karena untuk ABC posisi B ada di susunan kedua, sementara ACB posisi B ada di susunan yang ketiga. Begitu pula dengan BAC dan BCA, ini merupakan dua susunan yang berbeda karena urutannya kita perhatikan. Posisi A di BAC urutan kedua, sementara posisi A di BCA urutan ketiga. Sehingga kalau kita buat susunan yang berbeda dari permutasi 4 unsur dan 3 unsur, maka akan tersedia berapa cara, bisa kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dengan demikian bisa kita lihat total cara untuk kombinasi 4,3 ada 4 cara dan permutasi ada 24 cara. Dengan demikian kombinasi 4.3 jika kita kalikan dengan 3 faktorial atau 6, tadi 4,3 kombinasinya adalah 4, 4 kali 6, maka hasilnya adalah 24. Di mana 24 adalah permutasi 4,3. Atau dengan kata lain bahwa C4,3 yang tadi hasilnya adalah 4, sama dengan permutasi 4,3 atau 24 dibagi dengan 6. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa rumus dari kombinasi N unsur dipilih R unsur, maka dinotasikan dengan perbandingan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Contoh yang pertama, setelah selesai rapat yang dihadiri oleh 8 orang, para peserta rapat saling bersalaman. Berapa banyak salaman yang dapat terjadi? Bersalaman di sini katakanlah antara dua orang, A dan B, si A dan si B, atau si B dan si A. Maka AB dengan BA dianggap satu susunan yang sama. Dengan demikian tidak memperhatikan urutan dan ini merupakan permasalahan kombinasi. 8 orang adalah N-nya, kemudian bersalaman itu adalah terdiri dari dua orang,
maka N-nya 8, R-nya adalah 2. Dengan demikian kombinasi 8,2 adalah 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 8 faktorial kita uraikan, 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kemudian 8 kurang 2 faktorial, 6 faktorial. Sehingga ini kita hilangkan, 6 faktorial di pembilang, 6 faktorial di penyebut. Sehingga hasilnya tinggal 8 kali 7 dibagi 2 kali 1, yaitu 28. Contoh yang kedua adalah, ada berapa cara dapat dilakukan jika 5 pemain bola basket diambil dari tim yang terdiri 12 pemain untuk berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan. Dari permasalahan ini bisa kita lihat bahwa N atau unsur yang tersedia ada 12, sementara R unsur yang dipilih ada 5. Sehingga kombinasi 12,5 adalah 12 faktorial dibagi 12 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 12 faktorial kita definisikan sebagai pengertian faktorial yang pernah kita bahas sebelumnya, itu perkalian bilangan asli dari N sampai dengan 1. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu sampai dengan 1, kita lihat penyebutnya. Karena ada penyebut 12 kurang 5 adalah 7 faktorial, maka untuk 12 faktorial kita stop sampai 7 faktorial. Kemudian 7 faktorial nanti dengan 7 faktorial yang ada di bawahnya kita hilangkan, sehingga hasilnya adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kita sederhanakan dan hasilnya adalah 792. Ya inilah anak-anakku sekalian, pada kesempatan singkat ini kesimpulannya adalah, satu, kombinasi adalah aturan pengisian tempat dengan tidak memperhatikan urutan. Kemudian rumusnya adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.